Dia yang keluar-keluar candi dia, dia ada banyak alat-alat muzik dia. Kita kata start daripada mula-mula, dia mula dengan serunainya. Serunai. Diikuti dengan kedombak. Kedombak diikuti dengan geduk. Lepas tu semua sekalilah masuk dengan canang, kerceng dengan gong. Semua sekali dia masuk, dia bergabunglah. Dia gabung semua sekali tu. Lepas tu pula dia nak berhenti, dia ada isyarat dia nak berhenti. Kalau tok dalam dia ada, dia adalah satu cue dia lah. Satu isyarat dia supaya berhenti. Dia berhenti. Lepas tu pula dia pemain muzik ni dia kena semua boleh. Serba boleh lah. Kalau kita kata dia ni main kedombak, kedombak. Dia kata awak pula main kedombak, main saya main geduk. Mana dia bertukar. Di dalam satu kumpulan tu dia dia semua sekali alat muzik tu dia boleh main. Kecuali serunai. Serunai tu sebab serunai tu melibatkan napas. Jarang-jarang orang lain boleh main serunai ni sebab dia melibatkan napas. Yang lain tu semua dia boleh main. Siapa Syahid duk dapat? Alah comelnya. Kebini mung Syahid. Biar jangan cupai mulut kerana saya tak pernah lagi beristeri. Ayolah saya oyak tu. Moga dia tak ada bini lagi, tak besok bini lagi. Wayah tanya bini mung, tak kena lagu wayah. Kalau kata gendang ni, kalau kata gendang, satu pasang ni lebih kurang dalam 1,600. Dua. Oi, patung lengkap tu. Satu dia mahal. Kalau banyak tu kita macam kita beli bandar lah. Bandar tu dia dalam istilah kita panggil tu sepanggung. Sepanggung ni makna awak dah boleh main satu cerita untuk persembahan 3 malam. Nah, lepas tu bilangan watak tu saya anggarkan bila dah bandar tu dalam 60. So 60 dengan 60 tu termasuk yang susah, yang biasa-biasa. Kalau harga bandar tu dalam 12,000 macam tu. Waktu dulu-dulu dia panggil panjok 7, pengantin 5. Panjok 7, pengantin 5. Maknanya 7 pemain muzik, pengantin tu di maknanya orang maknanya macam standby. Standby. Mana standby tu maknanya 5 tu standby. Tu dia panggil panjok 7, pengantin 5. Lepas tu pula dia kena dia ada alat-alat muzik. Macam kata geduk-geduk, gedombak, semua tu dia panggil pasangan. Dalam alat wayang kulit ni dia ada pasangan. Kalau kata-kata serunai, dia ada serunai kecil dan serunai besar. Ataupun serunai pendek dan serunai panjang. Ada lepas tu gedombak. Gedombak tu dia panggil ibu dan anak. Dia tak panggil adik-beradik. Gedombak ibu, gedombak anak, geduk ibu, geduk anak. Genang ibu, genang anak, gong ibu, gong anak, canang pun dia ada dua, kerceng pun dia ada dua. Sebab tu dia dulu, dia orang dulu dia tiap-tiap satu alat tu dia seorang main. Maknanya kedombak dua, dia kena dua orang. Gendang dua, dia kena dua orang. Geduk dua, kena dua orang. Maknanya masa tu dia guna ramailah. Kurang-kurangnya kita kata 10 ke 11 orang pemain muzik. Tapi sekarang ni kita ubah suai. Kedombak dua untuk seorang main. Geduk dua untuk seorang main. Gendang dua untuk seorang main. Bermaknanya sebabnya benda ni dia tidak main sekali. Dia tidak serentak. Maknanya kalau kita kata contohnya Hanuman nak berjalan. Hanuman nak berjalan, dia guna kedombak. Dia tak gunalah apa nama ni alat-alat lain ni, dia guna gedombak, anak gendang, dia punya gong, serunai, itu aja. Kalau kita kata dia kata lagu berperang, Sri Rama akan berperang dengan raksasa bertama Hayawano. Dia semua sekali dibunyi, dia panggil lagu perang. Satu lagi pula dia panggil masa Sri Rama nak berjalan. Sri Rama nak keluar berjalan berjumpa dengan pemaisuri dia Tuan Sri Isteri Dewi. Cuma dia guna gendang saja, gendang dan serunai.
Maknanya gedombak dia tak guna, geduk dia tak guna. Ha, maknanya dia, maknanya orang main geduk ni, dia boleh ambil gendang. Sebab dia tak guna geduk. Yang gedombak pun dia boleh ambil gendang. Sebab dia tak guna gedombak. Itu sebabnya kita buat, maknanya dua untuk satu orang, dua untuk satu orang. Maknanya melibatkan daripada dua belah, dia lepas tu kita bobo jadi ke sembilan. Sekarang ni kita guna enam saja. Dialek yang digunakan adalah sepenuhnya dialek Kelantan dan ada juga bahasa Sanskrit digunakan untuk tema atau sesuatu yang tidak boleh diubah. Hari ini nak rayak puak-puak demo berlaku ni rayak amur hari ini. Kena dengar-dengar kata, sebab amur ni uduh sama lepo raja kepunyaan negeri. Alah, raja ni aku bimbang pada oh. Raja ni kalau kita bunuh orang, kita kata orang ni, hok kena denanya, hok tak salah ni. Raja lagu ni, masa balik. Ikut dia lah, wak, ya, aku malah duduk dengar, sebab aku masuk tidur lah. Kenapakah pengasuh tua itu dengan lorak, dengan gaduh, mau masuk tidur? Adakah itu tak penting bagi pihak kerajaan negeri? Itu no problem. Saya tidak tahu. No comment. Saya pun mengantuk, mau tidur juga. Wayang kulit ni boleh kata kalau kita tengok di segi Tok Dalang, kalau kita campur masuk, boleh kata beratus-ratus kita. Sebabnya macam saya ni saja, saya kata saya ni ada dalam 20 cerita. Lepas tu masuk pula Tok Dalang daripada Wakaf Baru. Dia ada 10 ke 15. Tok Dalang tu pula dia ada 20. Mana kita campur-campur-campur lebih kurang 100 juga. Dari segi, tapi cerita tu dia cerita pokok. Ranting-ranting tu kita sambung tu ranting-ranting dia tu. Kita tengoklah macam mana sepatut kita tambah ke. Sepatut kita kurang ke. Dari segitu lah. Mana cerita pokok dia. Contoh dia kata-kata, kita Seri Petala Pakerma Indra. Seri Petala Pakerma Indra. Maknanya dua orang raja merebut seekor burung ketiti kuning. Maknanya kita tengok orang main pula, Tok Dalang lain main pula. Dia buat cerita tu juga. Tapi di sikit dia beza. Tapi di beza segi nama. Perjalanan ni cerita memang sama. Tapi di segi nama tu memang dia ubah. Kalau kita bawa ni cerita Perkan Yudi, Perkan Yuda. Macam tu tak? Lepas dia ni nama dia Demang Kolomito, Gedung Melayu. Dia cuma dia beza dia segi nama. Jalan cerita memang dia cerita sama.